Acara berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Jauh pulau dari Malaka. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Dengan bismillah acara telah dibuka. Semoga semuanya kelihatan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Timat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebaik-baiknya. Kecuali orang-orang beriman dan mengajarkan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala tidak putus-putusnya. Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman meladani adab makan dan minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabi wa habibi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini kita berdua akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang cara meneladani adab makan dan minum ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab makan yang pertama adalah mendahulukan makan daripada sholat. Ketika makanan telah siap dan iqamah sholat telah dikumandangkan, maka mulailah dengan makan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hidangan makan malam telah siap dan iqamah sholat telah dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Muhammad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika telah siap hidangan makan malam untuk kalian dan juga telah dikumandangkan iqamah sholat, maka mulailah dengan makan malam dan jangan terburu-buru sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi dan Abu Daud. Faedahnya supaya hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu, yang menjadi titik ukur kita adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan, maka hendaknya dia makan lebih dahulu. Namun hendaknya hal ini jangan sering dilakukan. Kedua, membaca bismillah sebelum makan dan minum dan mengambil makanan dari yang terdekat. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, ketika aku masih kecil dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku mengambil makanan dari segala sisi kiri, maka Rasulullah berkata kepadaku, wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan
dan makanlah apa yang dekat darimu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ketiga, tidak berlebihan dalam makan dan tidak juga kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati untuk bijak dalam segala hal, termasuk dalam makanan. Setiap orang harus mengira-ngira seberapa banyak yang dia butuhkan agar tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Sesungguhnya berlebih-lebihan adalah di antara sifat setan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 26-27 dan Al-A'raf ayat 31. Sifat berlebih-lebihan juga merupakan ciri orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin makan dengan satu lambung, sedangkan seorang kafir makan dengan 7 lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Bang. Dan rahmat Allah. Amin. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara Al-Ihsan Muadzara dan Yasin. Oleh karenanya, ya Allah, anugerahilah. Cek satu. Amin. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatu. Allah yang memegang segala rahasia hamba-Mu. Allah, ya Allah,